الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليكورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمينوالحمد لله رب العالمين رب اغفر لي ولوالديوارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan bagi nikmat berserta dengan rahmat nah boleh kitamengurusi kerjaan kita bentuk di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Maka kehidupan kita taklah tak bukan na'izud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Nah, bagi orang yang ada harta, nah ada orang panggil istiadat dalam kehidupan kita ni nak bawa kepada mudah berjaya.Tetapi Abu Bakar katanya izzul akhirah bermula kemuliaan kita di hari akhirat bisalihil a'mal dengan amalan yang baik. Dan amalan ini sebagaimana satu tempat yang kita penting yang kita perlukan. Nah, supaya kita hidup dunia. Dunia ni kalau kira pentingnya di duit.Nah, apabila ada duit so ni, mau kita panggil apa segala hajat apa mudah kita dapat, mudah kita boleh. Maka akhirat tu bentuk di atas pahala amalan kita. Bagi orang yang amalan banyak, bagi orang yang amalan comel, maka bagi dia tu boleh apa hak dia kanak, boleh apa hak dia hajat. Nah, sampai tu mengikut di atas modal lah kita katanya.Nah, kita dah tengok semua, okey. Orang yang boleh diriya juta-juta. Yang duk, apa ni, tanah diriya duk boleh juta-juta. Yang kita tengok, kata boleh juta-juta. Tapi kita biasa tengok, kena modal hak dia turun. Dia turun modal gapa rata dengan gang, dengan masa. Dek, cukup lekat dengan harta dia. Padai dia boleh juta pun. Dia mengikut tengok modal. Nah, akhirat pun semacam itu.Lah ni kita turun modal ke akhirat ni banyak mana? Modal akhirat tu kita uwi banyak mana ke dia? Modal dunia ni kita habis. Habis dengan masa, habis dengan harta, habis cukup lekat. Tapi dengan modal akhirat ni kita tak ada habis pun sekarang. Nah, kita boleh dengan mudah-mudah. Sahabat dia dapat redha Allah Ta'ala pada. Dengan perilah, dengan jihad lah, dengan putus tangi, ada belakang.Ya kita nak menuluh kaki ya untuk mari sembahyang masjid ni pun kita tak ada gerai dah. Nah, nak boleh bangun sembahyang nak tahajud dua rakaat tu berubah tu guling dah. Ah, tapi kalau tengok kan, nak kepada surga nak labo banyak.
Rabak aku nak bahagak. Tapi modal tau saya turun. Mereka kita panggil. Nah. Baik, kita masuk dalam media kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ah, pada muka muka berapa weh? Berapa? 49 eh. Bismillahirrahmanirrahim. 49 di bila bila atah atah lalu lah bersebeda ia situ deh dan bersebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dah nak weh ana berkata setengah daripada ulama situ deh berkata setengah daripada ulama radhiyallahu anhum itu panggil doa dia. Nah, dia sebut tapi yang panggil radhiyah ni golik gak kalau kita sebut kata daripada ulama rahimakumullah golik radhiyah ni kena kepada sahabat golik dia. Ah tak apalah kok mana pun. Ha tengok berkata setengah daripada ulama radhiyallahu anhum yakni telah meredalah oleh Allah anhum daripada mereka itu daripada ulama. Nah, apa kata we? Oh, setengah daripada ulama pada garis satu ya kata gini. Ya kata gini, maqulu qaw. Ini benda hak dia kata. Ha, tiada sesuatu daripada kejahatan terlebih mudarat daripada dengki. Nak no, ayat kata berdeki so ni adalah nah, mau kita pengen kepala bagi segala kejahatan. Deki inilah nombor satu. Nah, orang panggil pesan benar, pesan makan injing, mau kita panggil. Itu deki. Nah, mari ada oleh hati kita tak suka nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain. Hawa demo tu lebih pada kita. Hawa demo tu kena pada kita. Hawa demo jangok lebih pada kita. Mari dengar oleh hati deki. Alah mana deki weh. Cuba boleh tak sewi ada jangok tu ada pada dia. Sepatutnya jangok tu kena duduk diku tu. Nah, orang panggil tidak ada keredoan lah. Tu panggil dengki. Nah, sebut kata dengki ni gapo? Nah, cinta untuk nak menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Walah semua ni Allah Taala sudah letak di awal mari berlaku dah. Nah, sebab gitu tengok nak sedang ke. Biasa tengok goyang berlaku mak dia. Pukamkak yang letak siap dah. Hak ni jadi praik. Walaupun huduh sekalipun. Ada. Nah, goyang dunia dunia sekarang ni kadang-kadang Allah goyang ngopa, biasa tengok ada goyang ngopa tu. Praik ngopa tu. Kalau tengok dengan akal lah tu kira dengan kita Allah praik namo kita gelenguk uruk. Jadi kan baju-baju pun tak pakai. Tapi dia pun kamkat kata mu kena di praik. Praik gitu. Ha. Hak seorang ni pula walaupun jangan tapi kena wajib dia jahat. Hak seorang tu pula aku nak jadi magnetik. Hak seorang ni pula aku nak jadi nak aik. Nak lakah tak boleh. Kena sedai turut dia tu. Nah, magnetik kena jang. Ya tahu cek. Kata orang becik dia lewat gini. Ayo jang. Kenapa? Bot sedang dia. Juga Allah Ta'ala buat kita sekarang. Tak siap mari belakang dah. Letak di awal pula tamah tu. Di awal lagi dah saya ni kena jadi anak orang ni. Mari di sini, kapun ni, kapun tepat sini. Mati situ. Ha, gim nikah pula dengan dia ni. Letak siap mari belakang dah lari tak lepas kita. Habis tu dah siapa kemocok sebab habis. Deki tu tak ada. Bawa deki tu tak ada. Pak tu lah. Mari telah berasa kata gini weh. Alhamdulillah. Mujo Allah Ta'ala widiku setara ni. Kena pada tempat dah tu ya Allah. Nak we redha. Orang yang deki ni. Orang tak redha.
Orang tak puas hati hak benar Allah Taala wi kita tu. Begitu pengok orang deki. Allah maka deki ni rusak. Dunia ni rusak dah. Orang hak kita deki duk tidur jenera walat. Kita hak deki ni tak ada jenera, tak boleh duk gaji apa ni. Kalau dah duit hingga kau juga kacau nak deki ke demo. Yang kedua pula orang hak deki ni ke? Gapo? Make inyeng dalam. Gapo we? Mudah nyakit roh wacai. Mungkin nak fikir ke demo sokmu. Otak tak boleh duduk dia, hati tak boleh nak tenang langsung. Hari-hari duduk fikir ledah, mari pak tak fikir lalu dah. Tah-tah nak buat alah nak wih demo rebah. Nak buat abalah mana wih demo sana. Ciri dia tak ada untuk nak beki diri dia. Tak ada. Nak prap diri dia, nak sebek sipai diri dia. Tak ada. Kenapa? Hamburga hari duduk fikir nak beki orang lain semasa tu. Beki nak beki demo tu, nak beki demo ni cia tak ada nak beki. Sepuluh naik cang eh. Tak ada nak beki rumah ya. Terakhir tengok rumah naik cang. Allah pitu dah hati ada gawe. Nah, tengah sejeng. Sejeng pula tengok dia tak tahu. Bedah ni setengah. Nah, setengah tak apa lagi. Ini hati guni buat sejeng. Hai, terakhir tengok rumah orang weh. Kita tak kayu ni. Haa, kena kau jati babo. Ya Allah kita. Oh, pitu nafte kena kayu jati. Oh, pada meleh ada kita tu meleh wak kayu. Kayu steh meleh. Ha, tak boleh apa. Oh, wak meleh kau dengan kayu. Dengan kayu steh kau makan di ibu lah. Lepas tu, kena mek lah kayu itu. Mek mesu. Oh, gitu. Terlalu kita tengok mana Chan. Meleh dia ada ramah. Tak ada. Tak ada apa sekarang. Sekarang apa? Kamu kau nak bergaduh nak beki rumah orang. Cik tak ada nak beki rumah tu. Orang deki pun semacam tu. Tak ada. Orang lah duduk kaya. Ya tak ada nak kaya lagi. Hanya widah kaya kan. Duduk fikir nak perubah orang. Cuba tak nak deki. Cuba tak ada apa. Senang buat kerja cara kita. Tak. Duduk fikir ke demo. Ha tu. Kalau gitu ulama kata gini weh, tiada sesuatu daripada kejahatan. Kejahatan mana terlebih mudarat daripada dengki. Dia adalah hati deki so ni pakai siap selalu dah. Kenapa? Hak tu hak dunia sat ni. Hak akhirat pula habis amal dia gitu on week them. Hai, hak Nabi katanya al hasadu ya'qulul hasanati kama ta'qulun narul hatab. Bermula orang ada hasad deki ni ke memakaikan akan amal dia supo kayu api make apa supo baru api duk make kayu api duk menarak sikit-sikit dah deki ni ibarat gapo supo kumeh hodok le badan kita tengok orang kecil manis tak angkat kan makan kuat. Dengan air lah, dengan nasi lah, dengan apa. Tapi hawa yang ada kumeh, satu kumeh. Kumeh kecing manis tu. Makailah mu nak makan nasi kena sekalipun. Makailah mu nak minum gapo sekalipun. Ia tak jadi proses jadi makan ni. Ia tak jadi zak. Kenapa? Zak sudah makan di kumeh tu habis licin. Tengok tuwe makan banyak. Tengok tuwe kuring. Kau tengok lek makan ni kau. Weh, sepujuk. Tengok lek makan ni kuat. Pagi ni kenapa tak ada gemuk? Kenapa? Kumeh ni. Habis tu orang yang mudah gemuk. Ya kumeh tak ada buat ni. Tepuluk sepinggir tu pada dah. Haa, pedeki. Kalau gitu kok mana weh? Ulama dua mengira adalah. Eh geno weh. Bunyi kata deki tu membawa kepada jadi kemudarat terbesar. Wa ilak sikit weh. Ya weh ilak sendiri. Kerana. Haa, kena. Bahwasanya sampai kepada orang yang dengki itu lima siksa. Ah, oyak siap dah weh. Kenapa? Orang berdeki ni kalau kita ada kuasa deki kepada orang tak cinta suka atau je cinta dok fikirlah diri dia untuk nak menghilangkan akan nikmat yang ada pada orang lain. Nah, maka hok boleh dekinya dua tempat ya. Gapo? Yang pertama dengki bentuk amalnya. Bala mano tengok demo tu kaya berasa nak kaya hati. Semoga-moga kaya aku boleh supa dia, boleh sedekah, boleh jariah, boleh gapo. Deki pasal tu tak apa. Hai, tengok demo rajin baca Quran, tengok demo rajin amal, ah berdeki we kuasa nak buat supa dia hati. Tak apa. Hak tak lainnya deki untuk nak putus orang. Okay. Denilah hati sedahnya usaha buat pula tambah.
Nyo hatta anak kerak Aceh, do hatta anak kerak, do hatta gapo tu buku apa? Buku berdekil lah kau. Nah, apa tak? Gedak hatta anak kerak, gedak geno, kok hatta anak kerak ni dosa besar. Kenapa? Karena syirik. Karena dia pergi kata benar ni boleh lagi mengenak, benar ni boleh lagi putus. Yang mengenak, yang putus siapa dia weh? Bukan anak kerak, Allah. Tapi bagi fok mai barang ni dia fikir kata ni. Barang dia ni. Hok ni syirik dulu lagi dah. Berkosi bah kita panggil. Kali itu sampai kepada orang orang mana yang dengki itu lima seksa mana weh dihulu daripada bahawa sampai ia kepada orang yang didengki itu sesuatu yang dibenci. Tengok kok mana weh gapo weh seksa bagi kita orang berdeki. Nah, kita dok deki pada orang nama Zaid. Kita dok deki kepada Umar. Hawa Umar nego jadi berjaya. Hawa Zaid ya wak gapo mudah berjaya. Kita dok deki ni sekso mari kita lima perkara. Mano we sekso lima perkara we? Pertamonyo. Orang ni. Gimana? Duka cita yang tiada berputusan. Dok le kriak seumur. Orang ni dia lah kriak semua. Nah. Orang lah duk suka serenak. Ya tak nak suka lah weh. Tak weh suka kan. Benar ni mari perasa elek otak dia. Kenapa? Hadap fikir dah. Nak pergi fikir nak putus orang. Allah. Padahal pergi fikir pula. Nak pergi putus benar Allah Ta'ala weh. Hak ni hal teh sekali. Kalau kita nak pergi putus benar kita buat tak apa ni dah. Nikmat yang ada pada kita pemberian daripada Allah Tuhan letak di awal lagi siap mari belakon tu. Tapi bagi orang berdeki ya tak nampak tu. Orang pergi tak nampak di humi. Supo apa saja kita klik nampak di humi pak ya tenang hati lalu dah. Napa dah? Klik di humi asal tu. Ya sudah selalu dah. Tapi dah orang ni. Tak ada fikir kepada Allah Ta'ala dah. Ya fikir apa? Ya fikir kata, oh dia mau ni lebih ni kerana gitu, kerana gini. Lalu tu berdekik. Bagi orang ni kok mana? Ulama kata, oh pertama, duka cita yang tiada berputusan. Duk dengan serabut perut semata. Ikut duk ni. Kalau pergi patah pun, duk kriak juga. Nah, bukan kata duduk di rumah. Ya tu baik pergi patah. Ya pergi ke mana. Selama mana kumeh deki. Duk lah ada dari dia. Pergi patah pun tak serena. Gilah lebih si naik masuk air kali pun. Duk serabut. Duk pergi apa? Duk fikir hari-hari. Walah mana wini. Tengok. Tama-tama ada terosak. Ya kekeh ya tengok. Kekeh ya tengok. Pas ya tengok. Kau duk berjaya semata. Nah, sabit tu kita nak jaga atik lek kita. Nah, apa amor yang semua tu lah. Cara takwi dia memdeki kepada kita yang pertama. Jangan kita buka kejayaan kita wi orang nampak sangat. Lama-lama sekali tak apa. Jangan kita buka kejayaan kita. Pas kita tak mengui dia memdeki kepada kita. Allah nanah hari poh jaya. Atau kepoh duit. Kepoh kedah laku. Kenapa dia? Pak orang lah kedah tak laku. Yang mula jadi. Ya sifat kita yang bukan mertabak. Yang tinggi belakang. Orang awal ke. Yang mari. Sampai tu sebelum daripada dia nak deki kita. Kena tanya oleh kita. Atik. Muda wak dia mau deki apa? Pak cuba tengok dunia sekarang ni. Kalau jangan. Mulai tu baik terosak selalu. Dia jangok eh. Dia yang mula jangok. Dia yang mula putih. Dia yang mula kena tu gopoh. Tak beradu reti. Lepas tak nyanyo ke Fahuduh. Fahuduh pun main terosak ke. Hak jangok poh sekali. Orang kot cek 14 orang. 14 ribu ke. Hak jangok. Ya kita hak huduh ni kau weh. Negeri dah. Receh 2 orang baru. Pia 2 orang tu. Tua dia sendiri. Lepas tu bini dia. Lain pada tu tak ada percara-percara. Noyak katanya kadang-kadang terkadang deki demo kepada kita ni ke kita gitu buat atik. Napa kita dok thought sepan dok retak atik we demo deki. Habis tu ulama pesan kita gapo? Jangan kita buka kejayaan kita we kepada orang.
Pas kita dia boleh duit gaji, mula lagi kecek dengan orang selalu, oh, kau yang makan duit gaji, kau yang boleh 14 ribu. Orang duk susah, kita duk oyak gaji tu, baik tanya-tanya ke demo, okay? Habis tu, apa oyak dah pada minggu dulu, okay? Dihadapi orang sesak, jadi kita kecek kekayaan kita. Nak susuk kekayaan, tapi tak kena ok yang nak royak. Nampak tak? Puasa nak royak lah, weh. Yeah. Nah, dapat orang kaya, kita jaga kecek kekayaan kita, we are dengar. Lepas kita dah pergi jumpa dengan sesak mula nak royak dia. Tanah ku situ laku, anak ya boleh duit gaji. Eh? Duit nak puluh pun tu baik dah kemarin. Kau bagi mik lah kemarin ni. Nya jadi nak royak. Faham mula? Mula dia moderni hati. Sampai tu dihadapi orang susah, kita kena royak kesusahan kita. Ya dengar hati. Walaupun yang nampak kita lebih, walaupun yang oh, sedap deh, kereta pun baru, rumah pun molek, dak mu ni. Misalnya, kita ni, orang cerdik ke apa? Orang cerdik yang tak pergi, yang berat. Dia kata, no, mu nampak ya kereta ku molek. Mu nampak ya rumah ku besar. Sebenarnya, aku ni bertah tanakan. Bahawa lagi, okay, tak apa, nak uya segati. Ah ni tanakan nak dia gedak tak tahulah bulan ni. Nampak dah atas surat 2-3 pucuk dah aku ni. Hei, muda ke pak ibu aku nak beritahu dulu. Kita Allah ke dia pula. Bau dia kata ni, ada dengan muka. Ah tu. Nak dia tenang kata ni. Ni dah umur sedap dah. Rumah besar kata malam. Oh, kawasan-kawasan. Ni gaji tu baik pula malam ni. Ini malam tanah di betong tu dia nak minta beli lah 4 juta malam ni. Yo ni sakiti lagi. Yo nak beri yo ni pun habis cekak dah. Gi kena lek kita ni gak teruk pula. Ah, so, kait tu wirti dah tiga. Gapo? Nak oyak kata orang dah deki kepada orang ni ke? Gapo jadi bagi dia wei? Duka cita yang tiada berputus se ulama nak habis. Selama mana deki dia ada selama tu duk kriak semata-mata. Serabu. Amo akan nasi tak lalu buku menyakit dak buku nak murih kepada orang. Tenang. So situ. Yang kedua. Dan keduanya, gapo kedua seksa we tah dunia ni. Gapo keduanya? Oh, bala yang tiada diberi pahala atasnya. Oh, satu bala. Satu bala bagi orang berdeki gapo? Amalan dia ni ke tak diberi pahala supaya kita kerja tak leh gaji. Letih ke tak letih weh? Allah kerja nak hari lagi wak batah. Tengah panah kelik-kelik gitu tu wak batah. Duk sipai batah gitu wak apa batah. Tengah panah cecek. Eh tapi gaji tak leh. Nah cuba kita rasa gitu. Wak kerja dengan tak boleh gaji ni rasa gitu. Eh gis maya maya tak leh duit ni pun nak murih juga dah. Cep tuk-tuk lah tu. Hei, doh kalau maya-maya dekat tak apa. Misalnya kita duduk sini di toilet tu mati, gi maya-maya, dia mau tak duit waso boleh duduk lagi. Mai start kereta gi jahan ni wei. Lepas kau dah jahan kau nu. Kau itu ke? Purung tak tahu lah duk tak kereta sepoi ke sading buat kita ni. Rapat cik nak guek pun tak alinya berketuk hati tamah tatah kereta. Ini sudah semaya pak tua tua pak saya kata nak. Mau duit bakat tak wimik pahala adi. Nak dah pahala. Ha. Napa nak tu? Kalau itu orang dekat ni ke? Semaya dia, Quran dia, puasa dia, haji dia, apa kebaikan dia buat ni ke? Dihampakan. Satu balai. Supaya Allah ni bandingkan supaya orang lekat duit tanakan. Yoku duit tanakan. Kalau yoku duit tanakan, dia jadi kerja. Dia jadi keru, ke dia jadi terebe, ke dia jadi bomo, ke dia jadi gapo. Tapi dia giku duit tanakan. Nah, maka nak tanya wei, duit gaji hak tubek ni boleh kita ke tanakan hirup mai? Ha? Tanakan hirup mai dia. Kalau tanakan nak 20,000, duit gaji kita boleh, duit gaji kita 25,000. Tag dia 20 boleh kita 5,000 ya. Kenapa? Hang nak kita giku hak dia. Kita kerja tanakan kerja apa dak? Dak. Tanakan dak ye ya. Kita ni kau peracung situ, kau lopak di sini, kau sama-sama dengan situ. Kalau geng-geng, bawa gaji tu bepak, perap. Letih, tapi boleh. Boleh 5 ribu kau.
Kenapa? Ha ni ni. Ha, bujuga orang deki pos macam tu. Habis pala semaya be kita. Gidi akhirat pak. Wei, mano ya Allah pala semaya ku. Mano amale pala poso ku. Ha, kenapa? Ha, kerana ada kumen ni. Sebab itu nak nak habis pada perasaan deki di atas dunia ni, ulama kata kena mu fikir adik beradik tak apa. Cuba tengok kita adik beradik, kita kita adik kakak, kakak kita jadi tok menih. Adakah kita nak murih? Murih tak weh? Mau murih. Sokong dah. Sokong dah. Hage nak mu sokong kita lu, gena mu suka hati kita lu. Kenapa? Karena ya adik tok menih, ya adikku. Lalu apa kita nak berdeki? Karena kita tak nak berasa kata saudara kan. Ya Allah tu. Habis persaudara eh. Habis rasa waris-waris ya habis. Dia habis waris-waris pak. Ya mula. Dia habis waris-waris pak. Adik-beradik jadi. Eh? Kakak salah kakak menego kaya sikit. Ya tak kena. Oh mula berdeki. Ke kakak lagi ya berdeki. Kenapa tidak perasa eh. Tapi nak tanya. Anak dengan ayah eh. Anak dengan ayah. Ayah orang tamada ada peral mu peral kambing. Oh tapi anak jadi jadi nayuk, anak jadi tok meneng, anak jadi tenebe. Adakah pak deki? Pak deki lah weh. Dah pak tak deki. Sokong mata. Ha, apabila anak dia jatuh mertabak. Ha? Anak jatuh mertabak tak boleh jadi nayuk. Ada dengan nak tanya, duka pak duka cita kesegati. Duka cita pula walah. Tak ada apa kali. Tapi hawa anak dia tak boleh jadi ni ke. Duka cita sapak dia. Kenapa apa? Hubungnya. Lalu ni kita tak ada hubungnya dalam dalam suasana masyarakat. Kita hubungnya tak ada. Nafsi-nafsi. Kuna hidup cara ku. Muna hidup cara mu. Eh? Tak ada sifat kasih saya kesia belahnya. Tak ada lah kapung. Dia apabila tak ada. Pak siap lalu dah. Habis perasa kesia belah tak ada. Nah, lo ni sepupu tu kebalah gege dah, bubuk dah. Sangat sepupu bubuk dah oboto. Napa? Nah, bara. Susah lo oboto lagi ya tu. Tak ada bubu lagi. Tak kalau ada lagi berkata anak kecek dah kita. Kenapa? Pucuk saya kesiablah kita tak ada rahim tu. Ha, tu wei. Oh, kalau gitu ugi weh orang ni weh. Balanya yang tiada diberikan pahala atasnya. Tak ada boleh pahala. Habis licik. Peri bagi orang ni. Baik. Dan ketiganya. Bagi orang yang suka dok deki kepada orang ni ke. Gapa he? Kecelaan. Yang tiada dipujikan dengan dia. Orang ni lah celah semata. Ne, dia kena puji. Apa ni? Syarak tak puji. Duk dalam keadaan celah semata. Syarak duk celah semata. Kenapa? Karena tak redha di atas Allah Ta'ala bagi. Sebab itu yang katanya, jika kamu tak redha di atas benda yang aku beri kepada kamu, hendak kamu pergi cari Tuhan yang lain. Nak pergi cari Tuhan mana lagi weh? Eh? Kalau mu tak puas hati aku beri kepada kamu ni ke, mungkin cari Tuhan lain lah. Kalau tak puas hati, cukup siap dah. Nampak tak? Cukup siap dah. Kita orang susah, pala cara susah. Kita orang kaya, pala cara kaya. Nak yang kata le akhirat ni ke, hok ning tak ada pia lebih. Bukan kata ba akhirat lebih orang kaya. Dah, musdah, pala banyak ni, musdekah lagi, mulai wajib lagi. Ha? Banyaknya kita orang susah. Nak sedekah, pun duit tak ada lagi wahdi, pun duit tak ada. Oh, pun kaya tak ada. Kekek umrah, kekek umrah, kekek umrah. Kita ni, weh. Kekek ni hatta demo. Kekek ni hatta demo haknya. Lagi umrah tak ada duit. Kenapa tak? Pun tak, pun lagi umrah punya hatta tak kita seterik. Nah, maka nyanyo ha? Dah. Orang susah ni ke? Allah Ta'ala tak sama. Jatuh kaki orang main mengaji. Orang kaya dengan orang susah. Pala tak sama. Semaya orang kaya dengan semaya orang susah. Pala tak sama. Ha? Nampak? Orang yang susah. Susah buku anak lagi. Susah buku kerja apa lagi. Tapi mari semaya juga. Orang ni senih. Senih dia cukup lekat. Aduh. Mari semaya juga. Oh, perbeza. Pahala tu tu hewi tak sama. Wajar dengan apa kata? Oh, dia mau sedap apa kawal? Pun semaya. Kita orang susah semaya orang kaya pun semaya.
Kita ke sesak sedekah 20 kok orang kaya sedekah tanpa atau. Ha debede mo. Dak 200 kita orang sesak ni ke afdal daripada 500 orang kaya tu lagi. Tak orang kaya yo tinok banyak. Jadi buat sedah, orang kaya ni yo tinok banyak. Yo tinok Tengok tinok kena ji. Kita orang sesak kena gilah ji lah. Dak tak ada tinok apa. Orang kaya yo tinok dengan zakat. Kita orang sesak azan zakat dah. Nanti terima saja kita. Tak apa tu? Sahabat itu, jangan duduk tak puas hati. Kena puas hati. Ni, ada satu hadis ke? Nabi kata kena. Barang siapa? Man radiyah birizkil qalil. Siapa-siapa dia redha di atas rizki hak sikit. Siapa-siapa dia redha. Nama kita panggil redha ni puas hati. Tu panggil redha. Mau kita puas hati. Ni amun nak misal redha yang mudah kita ni jari. Jari kita apa jari weh? Apa jari ni? Lima. Dah lima jari. Lima jari. Lima jari dah. Nak tanya so. Nak orang weh kurih. Nak orang kurih. Pejari cicak. Nak tak? Tak sih. Tengok. Lek kurih ada anak ni. Ha. Buk ya. Nak weh lebih nak tak? Nak ke tak weh lebih? Ni lima. Tak apa yang ditujuh dia ada gitu. Asal nak tak? Nak. Apa nak berhenti? Nak no, ayat kata kita redha. Puas hati boleh dengan lima ni. Lek kurang pun tak sih. Lek lebih pun tak boleh. Hati panggil redha. Kalau saya tak aku nak beri dua lagi dimu. Tak mudah ya Allah. Kena dong dengan setara ni. Gini lah kurang sikit. Tak mudah ya Allah. Nak setara ni. Kena pada tempat dah. Kena alat dah. Nah, seling telinga tu yang widu. Nak oi. Telinga tu baik boleh sepo dengan kulak ya berete. Kan ni nak dah. Mau. Dua ni ke kena dah. Nak dah lek kure. Payah telinga dua jadi so gitu. Apa cumi mutu mutu cumi cumi sute. Nak dah kata eh. Nak oyak gapo. Hatu redo. Itu rezeki yang Allah Ta'ala wik kita sekarang ni ke. Kerja boleh banyak ni. Redha. Lepih pun tak sih. Kurang pun tak mahu. Hak ni hak malak dah. Ha. Tuan wik ada perasaan itu tu. Ya bukan mudah. Wik ada hak tu. Oh dah biasa kerja boleh 1,000 sehari. Hari ni lagi boleh 300. Nah. Bo boleh 300 pak. Ni redha wik di atas 300 kok dia. Gapo redo puas hati kenal. Ha ada wasa nak murih, tak ada wasa nak marah dah. Oh Nabi kata, siapa-siapa dia redo di atas rezeki hak sikit. Apa weh Nabi kata? Nah, saya ku redo kepada kamu jikalau amalan kamu sikit sekalipun. Walaupun mu amalan sikit, mu redo di atas rezeki hak sikit, aku kira amalan sikit hak mu tu. Pas kita amalan banyak ada kedau. Hai, nak tanya pak kita sekarang ni amalan hok banyak ke hok sikit dah buat lah ni. Dah buat hok sikit. Kalau sedekah kan, dah sedekah hok sikit dua kau. Nah, apa ratus tahun dah. Kalau kopi mari prong dua kau tu. Nah, yuk taksih gitu pun dua kau. Mari di perayuk pun dua kau. Ni mari di ibu nama pula. Dua kau engkau. Nah, kita sedekah sikit dah. Gitak redha, boh kata gitak redha di atas rezeki hak sikit. Wasa tak puas hati hawa Allah Taala wi kita boleh sikit. Maka dua kok kita sedekah ni kan. Allah Taala tak kira pakai bata. Pakai bata. Pak kita hak sikit dah hak dah buat. Ha, tetapi sebaliknya barang siapa redha di atas rezeki hak sikit. Allah kerja boleh 300 kok yo. Tapi 300 kok dia ni alhamdulillah marilah selubarilah hati dia. Dua kok hak kita sedekah, sekok hak kita sedekah, dua rakaat yang kita semai walaupun sikit sekalipun Allah Taala kira. Ha. Ha. Pasanya kita. Pas kita amalan hak banyak bakal tak ada dah. Hak dak buat hak sikit ya baru. Nak barak, hak dak buat hak sikit. Kalau terawih 20, luk hidup lapar berat dah. Luk berat dah eh. Kau tiba banyak anak nak orang kita ni. Ha tu. Habis. Ha tu nak royak katanya. Tu
Okay, poin ketiga apa? Kecelaan yang tiada dipujikan dengan dia. Oh, mujo Allah Ta'ala takwi kawai sama kita nampak pekagah, orang panggil tak kasah, tak nampak lah hati. Apa itu dah kita nampak lah hati pakai tak sain dah buat kita. Mungkin nampak perut pedas habis. Nampak tak? Tak sain dah. Kau nampak perkara yang ada lah hati ni pakai tak. Mujo Allah Ta'ala tutup tu pengen kasah maka kita. Katuk sifat kasah tu pengen. Nah. Mazhab Imam Hanbali. Apa Imam Hanbali yang kira kata ayat? Ayat apa? Ayat mustakmal tu najis. Ayat mustakmal kan? Apa ayat mustakmal? Ayat yang kita guna lepas pada ambil ayat semaya. Kita panggil mustakmalun. Gini je hukum kata najis ayat tu. Walah ayat. Pakai lagi hukum najis. Kenapa? Allah Ta'ala wikasyah ke dia. Tuhan wikasyah ke dia. Kasyah kena. Masa dia ambil ayat semaya ni ke. Pia dia basuh tangan ni ke. Bah! Dia basuh tangan. Dia nampak beleming dosa hok duk di tangan ni ke. Beleming supa minyak hok lekat koli. Noh ya kata ras ibu dosa. Kalau kita nampak ya beleming dosa hok di muka, dosa hok di mata, dosa hok di kaki hok kita kerja maksiat ni ke. Kalau kita nampak ni ya beleming supa minyak hok lekat koli. Dia basuh pak minyak tu baik. Tak ada tu baik dosa lagi. Minyak tu baik. Sampai dia hukum najis. Kenapa? Najis tu benda ni. Walah, kenapa ayah? Ya. Kita zuhir. Kenapa ayah? Dah, Imam Hanbali yang nampak kata najis. Apa dia bagi dia tu, dikira kata najis tu. Ayah tu. Ha, sampai tu dia kita ambil esmaya ke. Kalau kita ambil dengan peli ke. Kita berang. Kita kena basuh. Tangan kita sudah, pia kita basuh muka, prop, basuh muka misal. Ni tangan kita dah, prang, basuh muka. Sudah kita basuh muka, pak, kita jangan kita hadas selalu. Kenapa? Ni bekas dosa lekat lagi kita. Kita kena apa? Kita kena cucur dulu setah. Nampak tak? Nak perhabis ayat mustakmal dengan. Kita perhabis, kali itu. Ha, baik. Kalau main ayat lekolah tak apa? Lekolah tak apa, muka celuk selalu dah kerang. Eh, tenang. Tak rasa muka, terteluk. Tapi hok mik ngah peli ni apa ingat. Buka peli pak sereng basuh muka. Sudah basuh muka, nak tadah yang kedua tu, kena basuh sikit. Nak kena sereng pergi kali gerak. Ha, tengok tu. Kenapa lah? Kerana dia bila kata najis itu. Ha, betul. Kita tak nampak lah, tu kasah sama kita panggil. Tu kasah. Pak kalau kita kasah hati, tak kasih hati. Tak sayang, dah dengar sore dah. Awak nak nampak pun berdah. Dah apa dah berdeki kita. Ya apa nampak kita nak kata ke dia. Nak kecek apa lagi. Allah ni tak apa lah. Dah apa pun. Dah berdeki. Tapi muka dah manis lagi. Habis kata ni. So, situ. Ha. Dan keempat. Bahaya atau seksa bagi orang berdeki ni. Gapa keempat. Weh. Iyalah. Memerkakan atasnya oleh Tuhannya. Oh. Kalau Tuhan merasa ni. Eh, sebab kita dah lekapung. Ayo bercitu. Ime bercitu. Nebe bercitu. Mene bercitu. Duk biasa mana lekapung. Weh. Hey. Kita duk lekapung. Weh. Orang kapung molek belakang kita. Orang kapung molek belakang kita. Tapi tu nebe bercitu. Hei. Tak email nak murai. Nayuk pun beci. Nak tanya. Duk sedap ke kita lah. Duk sedap tak? Tak sedap. Tau. Helak orang molek belakang. Belok, bemak, beya, bekuk, be penamu. Molek belakang dengan kita. Tapi dia tuk menang beci kepada kita. Tak lama beya, bekuk lagi tu. Be. Tak ledok dengan dia ni. Nampak ni. Eh? Tetapi kalau kita duduk dalam kapung. Kita duduk dalam kapung. Orang kapung semua beci kita belakang. Eh, demo boci beya boci belah boci bekok boci. Beci kita belako. Tapi tok nak betok mana kena kita. Ha, sedak ada dak apa? Sedak ada dak? Oh, ikut dong. Asa tok mene tok nak bek kena. Allah mau muci diku ada apa? Beci mai ha. Murai ha mun nak murai diku tak ada apa? Asa tok mene tok nak bek pernah ajak ni. Ya cak kita juga. Ha. Nah. Ha, tu deh. Apa nak ya? Nah, juga. Gapo? Dalam kehidupan kita, asa Allah Ta'ala kena kita. Nah. Nah, sampai tu ulama kata kena, cara Nabi Allah Ta'ala kasih kepada kita. Siapa dia Allah Ta'ala kasih kepada kita? Satu jalan. Gapo?
Buat apa? Birrul walidain. Buat baik kepada dua ibu bapa. Nah, tu cara dia. Nah, cara untuk nak hegat kasih Allah Ta'ala kepada kita, gapo weh? Buat baik kepada dua ibu bapa. Sebab ayat mai dekat. Hari kita baca dari ayat gapo? Nah, Allah tusyriku bil apa? Jangan kau syirik wa bil walidaini ihsana, dengan dua ibu bapa mu kena baik. Allah Ta'ala ikat rapat. Mu kena buat baik dengan aku serta pula buat baik dengan dua ibu bapa. Ayat tu jadi lekat molek. Oh, tu jalannya. Reti kata siapa dia diraka kepada ibu bapa. Wak wi ibu bapa susah hati. Wak ibu bapa sakit hati. Orang ni ikut mana ni? Membawa kepada kemerkaan Allah. Dia Allah Ta'ala merka gak. Ha, tu deh. Ha, kata tu orang dekki tu kan. Duk dalam kemerkaan Allah Ta'ala seumur-seumur. Ikut duk dia ni. Akhir sekali, yang kelima. Gapa yang kelima wey? Jawab. Dan kelima, ditutupkan atasnya segala pintu taufik. Nah, siaplah ni. Allah Ta'ala tak buka pintu taufik bagi orang berdeki. Apa tepi kata pintu taufik? Jalan untuk nak buat ibadat tak ada. Tak ada berasa nak semayih. Ha, jangan lagi. Eh? Tak ada berasa nak semayah. Dia berasa kata semayah. Tak ada pedah. Eh? Tak ada berasa nak baca Quran. Dia berasa kata baca Quran ni sia-sia. Tak ada berasa nak berzikir. Dia rasa kata berzikir ni gitu-gitu. Tak boleh popeng berkali. Kenapa? Allah Ta'ala dia tutup pintu hidayah. Taufik tak ada. Apa taufik? Capak perasa ibadat tu tak ada. Apa tak? Tak ada berasa. Ah, dia tak ada berasa ni siap. Orang tak berasa nak makan nasi. Tak ada nak suruh. Lepas pergi hospital. Fah dia sakit ke. Hei, makan nasi dengan sikit. Tak sih. Makan ke. Haa, sikit. Oh, tak mahu. Perlu warna. Hmm? Nak sekeh mulut buh gitu. Tak telah. Dia sebut kata tak sih. Maka tak ada jalan lah gitu. Juga. Jalan yang takut sekali ke apa? Allah Ta'ala katuk jalan taufik. Tu. Dia tak ada taufik segai walaupun kuat. Rumah tepi masjid sekalipun. Tua gagah, tua sehat. Dia pintu taufik tak ada. Oh, tak ada berasa lain. Yang kita boleh mengaji, yang kita boleh mengismayan ni ke? Allah Ta'ala buka pintu taufik with kita. Ni capok berasa nak mengaji weh. Dia kata capok tak berasa nak mengaji nak kata kena. Nah. Ah, bila-bila kena katuk dah telefon weh. Nah, kena masuk kena tulis situ. Pit terosap. Nah. Nah sorok. nah. Habis kat tu. Cop situ. Penama nak royak dah tak tahu. Ha, tu dah. Ha, nah. Ha, gapo mak? Apa nak royak mak ni mak? Hai. Eh? Taufik. Nah. Taufik. Habis duduk dengan tak sama kan? Nah. Apa? Nah. Wat taufik tu wal hidayah. Wassalamualaikum. Tu. Wat taufik tu wal hidayah. Hidup mengajar tu kan? Ha? Nak pada taufik. Dia taufik mari tu hidayah. Ha? Maka tu bertanya. Dia orang tak ada taufik sana. Supa siapa dia? Supa orang yang ada belah Nabi lah. Siapa dia weh? Kalau kira mari. Taufik. Nah. Abu Talib. Abu Talib ni orang jaga Nabi. Orang kasih ke Nabi lebih pada pia-pia lagi. Tapi dia Allah Ta'ala tak capak taufik hidayah ke dia. Tak boleh nak kata juga. Nak mengucap tu pun tak boleh. Walah duduk sekali dengan Nabi. Duduk sekali dengan Nabi. Kena Nabi. Hei? Lagi pula Nabi tu anak menakai dia. Cukup lekat. Tapi dia Allah Ta'ala tak capak taufik hidayah. Waklah gana-gana pun tak mau. Itu hidup semasa Nabi dah tu. Abu Jahal. Duk dengan masa Nabi dah. Tapi dia tak capak taufik. Ha, kita pun semasa. Jadi buat sedap. Kita boleh mengaji, boleh mari semaya, boleh baca Quran. Amal ni pun sebab boleh tazkirah, boleh mengajar, boleh gapa ni. Ni taufik hidayah pada Allah. Banyak orang ada ilmu. Tapi tu tak ada capak taufik. Tak ada buat sonok mengajar orang. Nampak tak? Cuba tengok lihat apa. Hok mengaji bukan kita sorang. Hidup pun nak puluh-puluh tahun hari. Tapi kelek mana dia? Gingajar. Tak ada rasa. Tak ada berasa dulu.
Sebagai ada tanah malah wak kebong. Bukan kata tanah tak ada. Ya kebong tak. Ya malah dulu lagi dah. Tu boleh tengok Fokonesta ni boleh. Kena tanya Fokonesta ni. Bukan Fokonesta tu tanya. Fok kita ni ya ya topik ni kok ni. Jadi wak rumah kok ni kan. Tengok ada kapu mayu lah ada kapu. Fok tani. Fok kok ni. Nampak? Super ponak juga. Ponak lek kampung orang berdiri diri nyai mengaji, orang lek kampung peka. Orang lek kampung apa orang? Tak ada. Apa lah? Amun ngaji dalo ke? Ngaji dalo ribu-ribu. Orang dalo sungguh. Apa orang? Tiga orang pak dak. Hatu kenapa? Taufik hidayah. Tapi taufik ya kena cari. Bukan hurun nanti bercokong. Geno mu tak gim ngaji nanti taufik eh. Taufik yang kena cari. Nah, al-ilmu bita'allumi. Nak ke ilmu kena belajar. Bukan nak sungguh ilmu tu yang beri. Tapi tak belajarnya tak mari dia pun. Dia panggil jalan dia, adat dia. Al-ilmu bita'allumi. Ilmu kena belajar. Al-rizku bil-kasbi. Rizki dengan usaha. Apa tak? Baca lah ayat 1000 dinar apa main tak ada usaha apa dah tidur selimut terah. Tengok mumah ke tak mumah. Buat murah rezeki tak ada kerja ke kena arah. Dia kena usaha. Apa tak? At-taufiku. Taufik kena usaha juga. Kita nak pada taufik. Tapi usaha kita tak say. Dapat taufik. Jawab bil mujahadati. Dengan kaca, dengan sungguh tu taufik. Nak kepada taufik kena usaha, kena hidayah, kena apa? Kena mak kita hang, kena apa? Kena juhdi, kena bersungguh. Apa dak? Ni kita nak kepada taufik hidayah, alap sungguh apa sekarang. Kena bersungguh. Tengok orang dakwah, duk kaca gi keluar dakwah 40 nak hidayah taufik, duk usaha tu. Duk cari tu. Apa dak? Apa kita cari duit eh? Duk nak ke duit eh? Nak ke duit, cari duit. Saya lepas ke Malaysia, lepas ke Indonesia. Buku apa? Buku nak ke duit. Habis tu lah pagi, tak jam. Tapi dia nak kita nak. Cuba tengok orang nak kesihat. Banding dengan sebab orang nak kesihat pada dia. Dia tidur kan? Kita nak kesihat tidur kan? Dah, punya hunga 20 kilo. Petai. Petai 20 kilo. Nah. Petai 20 kilo. Ya. Ha. Ya terosak sini lah terosak apa. Kalau kita duduk saja orang tak tahu. Bagi kita duduk mengaji, bagi kita duduk semaya ya nak mula mari. Tengok. Biar nak maya ngaya maak hari. Tak kukuk oh nun kukuk oh ni kukuk. Sebab batuk juga. Kalau tak ada apa tak batuk telah mula semaya. Bucu tu. Setaya awak bucu ni. Mana nak kerja apa dah. Yo setan ya mana. Ha. Habis kat deh. Apa? Taufik dia capak perasa eh. Hidayah tu boleh pergi kerja. Terkadang setengah orang taufik ya. Rasa nak mengaji, rasa nak mengaji. Tak lagi, kau dah berasa. Capak. Khalqul qudrati ila apa? Khalqul qudrati ta'ati ila qalbil abdi. Allah Ta'ala capak rasa eh ta'at leh hati hamba dia. Gapo? Duk dia berasa nak semaya. Nah. Buat hanya berkukuk. gitulah. Apa itu bila masuk kena tatuk deh. Sorok-sorok ni. Kita bakal terosak kita katuk sorok telok. Kita tak ada. Kenapa? Karena kita kira kata mesti kita toklek. Apa nak? Boleh motor lagi kita tak demik kita terus lagi. Mana kata dalam masa mengaji kena tawajjuh. Kena berhenti. Katuk lubak lah kita berhenti. Katuk wihbi. Buku luar pada kita berhenti. Kita ambil kita dengan masa sikit ya. Ambil masa sejak ya, untuk dia dengar ugamu semua. Lepas pada telah. Apa tak? Tapi sebab tu Pak Oyak ni. Kau ni ya tocak. Sudah ngaji lagi tak ada biar tu. Ambil baik dengan masa itu YouTube tu. Ada gitu. Nah. Habis gitu. Nah, tu nah.
Hatu pagi. Sebab kata taufik ialah Allah Taala capak rasa itu lehti kita. Hei, duk dia deh. Rasa nak ngaji wei. Ha, dah juga mari. Cerak mari. Ah, aku mengun ni kuasa lagi mengaji kata kau. Leh, mengun ni kuasa lagi mengaji kata wei. Tapi buat siapa yang ngepak, tak ada hidayah. Nak potong ke orang pihak. Kena pergi ke orang lain. Hei, anak jadi sakit. Kena pergi makan pulak. Allah dia kata nak pergi mengaji dah aku ini. Pakai nama tak pergi. Allah, pulak anak nak ini. Hidayah tak ada. Sekolah taufik ya. Hidayah tak ada. Ya kita ni, Allah Ta'ala wi dua ni kita. Wi taufik, wi hidayah. Mana taufik? Boleh mari rasa nak mengaji, boleh. Ada setengah tak ada taufik, tapi ada hidayah. Ha, ada juga. Taufik tak ada, tak ada hidayah. Bala mana weh? Hey, tak ada rasa sikit hebat nak mengaji. Ada rasa. Tak ada rasa nak mengaji ni. Allah, kok mananya naik mutu kitanya kena mari pak ngaji pula. Oh, aku tahu gini aku tak mari. Hati tak ada nak-nak kali, tapi tak ada lah naik mutu. Aku nak kita dengan murid ni. Aku nak kita nak. Tak apa hang. Huh? Naik. Tak tahu kata ruak muka nak mengaji. Ngaji bagi dia. Hati tak ada nak naik kali. Nak dua. Taufik hidayah. Sampai tu diboleh buat amal tu ke. Itu taufikun. Hidayatun. Apa dah? Diboleh buat amal tu. Taufik hidayah pula. Cari ilmu suku. Boleh buat amal suku. Apa tak? Bukan kata, bukan apa kita ada ilmu boleh buat amal dah. Boleh ilmu suku boleh buat amal suku. Hari supaya kita mengaji bab deki ni. Allah Taala capak pula tu. Nak boleh berhenti ke dah. Nampak? Ada setengah mengaji dah, tapi tak boleh berhenti tak boleh berhenti lagi. Tak ada taufik lagi orang tu. Kena cari. Kena duk usaha baca Quran, usaha bagus supaya tahajud, usaha zikir. Oh, tengok orang zaman dulu ya nak siapa ketapa. Siapa nak bertapa orang zaman dulu? Imam Ghazali tu nak usapa hakikat nak tapo. Hai, duk tabuke 40 hari 40 malam. Ha, nak duk bekna we. Nak tapo. We asing dengan manusia, aku dengan Allah. Aku dengan Tuhan. Duk dalam hutan, makan pucuk-pucuk kayu gitu. Yang mengenyai itu Allah. Tak ada herah. Ha, kita nak hidup tapo dalam sejak 1000 malam menek. Tak teraman. Hidup tak apa lah sejak 15 minit. Tak apa nasi. Nampak tak? Warna ni nak ugut. Habis kata. Ha, nampak sekolah tu dua. Dan bersedia ya Nabi SAW. Tiada dimasuk akan syurga mereka yang ada dalam hati. Hatinya seberak sumu daripada takabur. Wallahu a'lam. Ha, silakan. Gini-gini. Ya. Ha? Mana kata taufik ini? Nak kepada taufik, nak usaha ikhtiar. Hidayah tu Allah Ta'ala capak pergi selalu dah. Nak kepada taufik, taufik ni capak pergi. Orang nak mai, nak tanya diri ye. Bukan duk dia pergi tanah diri. Ya. Nampak tak? Bukan duk dia. Kira. Kenapa? Dia duk usaha duk dengar orang tanah diri. Ya. Nampak tak? Rajin duk dengar demo kecek. Rajin duk dengar orang kecek bak diri. Ya. Rajin duk dengar. Mari cengar lah hati dia. Eh, aku berasa. Usaha duk dengar. Nampak tak? Usaha gi dengar, usaha gi tahu. Dia apabila tahu itulah hidayah yang mari gapo. Mula nak rane. Aku nak rane kata weh. Kenapa? Rasa itu yang mari. Nak mari rasa kena usaha gi dengar. Bukan dalam bilik serasa cerak mari bertanya diri ye. Ada. Kenapa nak tanya diri ye weh? Dok dengar demo dok sarah. Dok dengar orang berjaya. Mata tu tengok, telinga tu dengar ni. Sebab terkadang telinga tak dengar, mata tengok. Mana? Ni. Teragi mana? Teragi di Nayu Bakok. Terah. Buat kereta pergi Nayu Bakok, terah.
tre itabu cuto diri ye itabu cuni diri ye dok tah kereta po diri ye tuole takung diri ye hodok tah mutu po diri ye ah kena tane diri ye prek capok taufik lagi harilah marilah marilah jap tapi ya kena tengok kena dengar nampak for mai burung pos patu juga for mai burung tipe. Nampak? Ya kita ni kena ni. Allah Ta'ala tak jawab. Kenapa? Tak cari orang dulu lagi dah. Kita tak pergi dengar nak kacak burung titih petak berah. Hei. Eh? Tak ada Allah kepala dengar nak kacak bak burung titih harga banyak tu, harga banyak tu. Tak ada berasa apa kita. Oh, tapi orang dia berah. Ni amal lalu kau dapat tu belah lagi tu. Allah, upanda udara panas cencen dia. Duk buat, duk main mengobok jamu. Tengok panas kelik-kelik dia. Hai. Pengah panah kelik-kelik, dok ngah pada perfum. Op, ngah panah, ngah gapo kita nak mikir. Saya kata, ah, kalau sejik tak apa pato tak gi semaya dah okay. Tapi boleh dok tengah panah lah tu lah. Kan apa yang boleh dok? Kalau ya suka, ya chop, ya kene, hat nafsu ya terima, dia nafsu terima panah apa tak apa. Tapi lah sejak nafsu tak terima ni ke. Nga kipah angin ni, nga teduh. Dengar ada apa siap. Tapi dia nafsu tak terima. Oh, nodoh tak leh. Hak nafsu terima. Nafsu suka. Panah ke panah. Kenapa? Kada rajin dengar. Orang rajin dengar benda tu. Golik Allah Ta'ala wira kasih kepada benda tu. Ya kita ni wapa tak kasih kepada benda tu. Kita tak kita tak berahimai buku titik. Wapa kita tak berahimai buku candik. Kena kita tak berahimai tu berahimai. Kenapa? Honing Allah Ta'ala tak ada capok perasaan lagi dengar dulu. Dengar lu tak mudah. Dia mula kecek berapa tu buat titik lah. Amor lah. Bakal lagi tu baik. Aku tak kerti. Kenapa lu royak tak tahu. Eh? Pafuk ya kerti dah. Buat dia pukul-kukul dah. Kerek ayat jadi ni wah ya jadi wah ya ni ai kering sikit tu ai kering sikit tu kita lah mau harga juta dok kukuk tak reti dok kata kita benar situ kalau apa Allah Taala tak capok wik kita apa ni hamu juga tu tak capok ke tu capok kok ni tak apa dah we rajin wasa nak mengaji we rajin tak apa dah lah tak kasih buat titik pun. Napa? Pas golek dia kasih buruk titik, dia kasih buruk canik, golek kau ni nak rahian. Golek dah lah. Eh? Hari mana hari ngaji, hari tu hari nganggup. Ha? Hari ni bapa mari weh, ah kena nganggup burung. Pas bawa burung ni dah tak ngau, terawak kita. Dok di gitu saya kata kau. Wak untu ah. Jauh 2 kilo tu. Wak mutu. Gay. Nyanyi-nyanyi kali bini nak laki. Tak cok pun kena kacau wak itu dak di gitu bini. Terti tengok ai muka tak mahu nak dak di itu. Wak rindu. Tu laki tak ada khabar tak dak apa lagi. Anak tak leh belako. Tak lenguh. Ha ni. Terawak kita ni, tera. Tak jatuh teleh. Berak ada harga buku titik lagi nak ayak weh. Ha tu. Oh capok ke. Habis tu kena berdoa. Kena berdoa. Doa weh Allah Ta'ala capok. Taufik kita weh kita gerai ke amal. Kita orang umur banyak. Kita orang dekat dengan lubang kubur. Nak tanya umur kita ni. Kalau tanya umur ni. Dekat dengan lubang kubur ke lama lagi dengan lubang kubur. Ha, terakhir kali. Ha. Dia kena kira back tu. Ni rong kita ni umur banyak ni. Nak tanya dekat dengan lubang kubur ke dekat lah mak lagi berasa. Kira pada adak Nabi kita 90 dengan 70 lah ni hanya anak dah. Tak nak jangan mana agak dah. Ha? Tak nak jangan mana dah. Tapi nak tanya, hak duk takut umur 80 dah, umur 90 duk capak taufik benda tak nak pedah siap lagi. Eh? Umur 90 dah. Duk capak kepada kasih kepada kere. Capak kasih kepada haji. Tak boleh tinggal. Eh? Tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal dengan haji. Tak boleh tinggal dengan kere. Tak boleh tinggal dengan benda tu. Tak boleh tinggal benda ni. Kalau sebut dengan agama, pak tinggal berat. Ha, nak tanya so, eh? Kita nak pergi guna lah mana ni. Habis tu, umur dia nak hidup dengan umur dia nak mati. Tu kena cek tengok. Jaka suka tengok. Katik. Lalu. Hak 18 duk jadi wasa ni. Ya hak tu lama apuh gila ni. Hak 18 duk buat mutung nerak duk. Ya lama apuh lagi, tak apa lagi, tak lagi. Ya kita 63 ni eh. Duk galik dengan lapis tu lagi, pamun nak cedepo nak gidek tu.
Dok bawi dok istiqomah makan teh ya bawi. Tak ada istiqomah kroe, ada istiqomah lagi. Zikir tak ada istiqomah lagi. Istighfar tak ada istiqomah. Bawi dok istiqomah apa? Istiqomah dengan kafe. Tak ke kafe ya we. Oh, gini, balik dok tak ke kafe ya we. Ada kena tak baca kroe ya aku gini. Dah dah. Tak zikir makan apa aku gila. Dah. Kenapa? Di meta kok hidayah kita tak ada. Allah Taala wa taufik. Hos tengok orang tu pakai wa taufik hidayah. Rasa nak mengaji tu tak ada dah. Panagi mengaji kau teruk gi lagi. Rasa tu tak ada. Capak perasa enak tu pun tak ada dah. Apa dah ni? Ha, habis tu kena terima kasih kepada Allah Taala wi banyak. Mujurnya Allah Taala capak kita lagi. Walaupun pakai masa sikit pun tak apa. Sehari seminggu saja. Sebenarnya kita tak cukup seminggu sekali mengaji ni. Bukan sah kita seminggu sekali mengaji hari kiamari. Kenapa orang? Oh, kalau ibarat terosah, guna banyak, cak seminggu sekali, nak tanya, nak hidup apa? Beri. Kalau pasal rosak pula menu banyak, YouTube lagi. Hei, duk main ke? YouTube lagi, Facebook lagi. Kena guna dia, berita paket lagi, klik lagi. Mana pati ting lagi, mana naik kereta kena buka 6 tang tu pula. Allah banyak ek lah. Cak kali, cak minggu kali. Dia nak tanya. Duk kata hidup. Eh? Supaya tu kita. Kita ni hari-hari maksiat banyak mana. Mata lagi, hidung lagi, telinga lagi. Cak minggu sekali. Hingga juga dah cak, tak ada cak lasang. Tak ada cak lasang eh. Setengah orang sampai setengah orang ni, seminggu dah. 4 hari, 5 hari yang mengaji. Kaki mengun ni babon, ngosan mengun ni, mengun ni babon ni, mengun ni babon ni. Kenapa? Oh, jadi nak kena guna banyak. Dia guna banyak, api kurang, dia pakai siap lalu dah. Haa, nah. Dah lagi. Anyway, ada lagi. Amor ni setelah lagi kena lopak lagi dia ni. Kena pergi di Padang Besar pula amor ni. Kena Padang Besar pula. Kena kelek juga dok kata tak kelek lah ni dok mari kata tak kelek lah lupa bagi pula dok Allah gado-gado hari siapa ni tak reti nak tari weh tak bagi dah weh jadi kena kelek pula last lagi stan patut kelek akan hotel kot tani lalu lah. Ah, cukup lalu deh. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatal darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله استغفر